Angkat ini di sana kembali sebaik keluar. Angkat ini di sana kembali sebaik keluarnya. Arahkan Allah kembali angkat belakang. Arahkan Allah kembali angkat belakang. Bola pertama diambil dari para suruh raja lewat ujian Jojo, sang setter terbaik. Pemain saja angkat sebelah kiri supaya keras masih berburu kapal yang sangat rapi. Kembali lagi juga masih ada alat angkat kiri supaya terima dengan sempurna. Pasti salahnya sampai. Tidak sampai kali ini Angga. Poin yang pertama untuk Kamas. 1-0. Vigo Sulva. Pemain yang sangat-sangat luar biasa. Pelan supaya dikolekan pelan saja lewat. Ya, Wicker dari para suruh yang juga menyumbangkan poin yang pertama 1-1. Diselamatkan lewat nomor burung 13 sehingga poin untuk rasa berdil dan telapakkan tangan poin untuk Surorja. Kembali pelan angkat dengan sempurna sepaik lagi dari tidak mampu penuh 3 poin untuk Kamas 2-4. Nomor punggung 11 hilang. Pemain yang cukup muda melakukan servernya. Adakan di sana. Kaulah. Banyak cukup berbakat dan juga ganteng. Kaulah. Jangan kau anggap cinta kalau belum punya setia sama Kaulah. Angkat ini di sana kembali sebaik keluar. Angkat ini di sana kembali sebaik luar biasa kali ini buat Anton. Juga menyebabkan poin terbaik yang untuk Kamas kebumen menjadikan 3-5. Fikri Yosin jumping kemas keras sekali. Masuk sampai terasa mungkin di sana masih ada tulisan membekas Mikasa di atas lapangan. 4-5 alias merdeka. Ya, Yosi. Ya, lagi-lagi kali ini Kaulah pengambilan bola pertama yang kurang sempurna. Wasit mengatakan double ball, pelanggaran poin untuk Kamas. 5-1. Fikri Yosi yang pick mes angkat di sana. Dan double cover tidak mampu menyelamatkan daripada Kamas poin untuk Surorja. 6-5. Jumping crash. Terima Jose Gigi. Masih lagi-lagi terlalu melambung tinggi sehingga poin untuk Kamas menjadikan 6-1. Nomor 6 ada Anton. Anton pemain yang cukup kasar dan kuat. Angkat Kaulah. Sekali lewat penempatan daripada Kaulah. Juga menyumbangkan poin untuk Surong dan menjadikan 7-6. Kaulah sejalan begitu. Sayang sekali bolanya keluar dari para Kaulah sehingga punya poin untuk Kamas menjadikan 7-7. Kawin yang pertama enak. Ya, nomor punggung 9 di sana lewat Jay.
Ya. Masih amannya kembali kaki. Tapi masih Robin. Yuk, lewat yuk. Kali saya Eko. Masih amannya kembali lewat Jojo. Angkat sebelah kanan. Jadi poin untuk Hamas 8-7. Kali ini pergantian lapangan atau pindah tempat. Iya, Suror Jam kali ini memasuki di sebelah timur net. Dan Hamas berada di sebelah barat net. Bola dari Hamas 8-7. Kali ini angkat Suror Jam kembali sebaik masuk. Masuk. Untuk Suroja menjadikan 8 sama. Angkat. Di sana ada Sang Ligilo. Sehingga kata penonton banter baraki. Suroja. Coyo. Lakukan serven arahkan di posisi 6-5 Anton. Masih lagi-lagi blocking dari para suruh yang mental keluar lapangan sehingga poin untuk Hamas menjadikan 9 sama. Miki banyak mempunyai postur tubuh kurang tinggi tapi lompat jumpingnya luar biasa. Ya. Angkat Miki belakang sebelah. Mengatakan netting daripada Kamas ke poin untuk Suroja 10-9. Ujang Jojo angkat tinggi di sana kembali lagi kali ini ternyata masuk keluar. Wasit mengatakan keluar poin untuk Kamas 10-9. Vigo, Vigo angkat. Blok yang sangat rapi daripada Abel, melawan Sudas. Kembali di sana lewat nomor punggung 11 ada Gilang. Gilang lihat lawan di sana ada di posisi 6 kembali angkat. Luar biasa kali ini lewat penempatan perempatan daripada Eko yang menyebabkan poin terbaiknya untuk Suroja 12-11. Amankan kembali keras di sana ada Pitri Jose tentunya di lapangan Sido Kudur yang tercinta ini yang membintang 12 sama. Kali ini inset penting undi di poin laksanakan. Lewat nomor punggung 10 Angga juga menyebarkan poin terbaiknya untuk Suroja. Angga pemain cukup berbakat dan juga kian melakukan serangan pelan saja di dalam bola angkat serangan. Juga membalasnya dulu kejam dan tuntas. Pas poin kembali untuk Hamas 13 sama. Anton Antonius P melakukan capai kerahnya arahkan bola kembali angkat sebelah kanan. Bola kembali angkat sebelah kanan.
luar biasa. Mangan gados karo ujian. Memang jos Bapak Ular Suro Rejian mencari pemain-pemain yang sangat luar biasa. Jamal, blokol. Ya, kali ini tim out. Kembali ke lapangan masih bersama Suro Rejian lewat Haula. Blokol. Langsung di sana angkat supaya. Ambil. Yang terjadi kali ini berhasil daripada Tamas mematikan sehingga poin pertama untuk Tamas menjadikan 14 sama. Ya, poin-poin laksana emas Intan Permata. Kembali apa yang terjadi rupa-rupanya para penonton, para pendukungnya. Hai. Poin pertama untuk Tamas 15-14. 5 boleh, sampai boleh. Ambil saja. Arahkan di sana, angkat di sana. Masih diamankan. Ambil. Hanya penempatan saja. Masih diamankan dengan kemenangan 4. Kembali ke Ambil. Usai sudah.